Oke guys, kembali lagi di channel SH7. Di video sebelumnya kita sudah mereview salah satu pusat kaulinan Sunda di Pasir Kunci. Dan kali ini kita akan mereview lebih lanjut wisata Pasir Kunci ini guys, karena kita akan mereview wilayah pendopo Pasir Kunci yang sebelumnya kita belum review. Maka dari itu kali ini kita akan mereview wilayah pendopo Pasir Kunci guys. Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, lebih besar lagi guys. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja skuy gasken. Oke guys, kita sudah ada di pintu masuk pendopo Pasir Kunci, yang mana pendopo ini memang tempatnya sedikit terpisah dari wilayah objek wisata Pasir Kunci yang kita review sebelumnya, dan ini bertepatan wilayahnya di bawah lokasi wilayah Pasir Kunci sebelumnya guys. Jadi pendopo ini menjadi salah satu pusat kegiatan budaya kaulinan Sunda juga guys. Namun di sini bagusnya ada beberapa bangunan-bangunan yang memang terlihat seperti bangunan khas suku Sunda, seperti saung-saung, ada juga kolam-kolam. Kemudian di tempat pendopo ini juga ada terdapat food courtnya juga. Jadi untuk kalian yang ingin jalan-jalan ke sini sangat cocok sekali guys. Kalian juga bisa memesan makanan khas Sunda, yaitu seperti lalapan dan yang lainnya guys. Oh, jatuh. Ada ikannya, awas jatuh. Sini dulu nak, sini dulu nak. Sini dulu, di sini. Ke situ dulu. Tuh. Mana main di situ, Sok? Wah, ternyata di sini ada taman bermain juga, guys. Cocok lah kalau kita ajak anak-anak ke sini, bisa sambil main-main di sini juga, guys. Di taman bermain ya, walaupun kecil tapi lumayan lah ya. Dan ini adalah Saung Padepokan, guys. Saung Padepokan ini menjadi salah satu tempat pusat kebudayaan kaulinan Sunda juga guys, terutama bagi warga-warga sekitar Pasir Kunci yang selalu aktif dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di daerah Pasir Kunci ini guys. Ini adalah foto-foto kegiatan warga sekitar daerah Pasir Kunci ini guys. Terlihat di foto-foto ini warga-warga di sekitar Pasir Kunci ini sangat aktif ya guys ya. Dimulai dari ada posyandu, PKK, dan hal-hal organisasi yang lainnya guys. Terbukti lihat organisasinya juga terlihat seperti organisasi yang benar-benar terstruktur dengan baik untuk bisa mengaktifkan warga sekitar daerah Pasir Kunci ini guys. Wah, sangat-sangat bagus sekali, dan semoga menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah warga kota Bandung yang lainnya ya guys ya. Oke guys, kita sudah sampai di Saung Padepokan Pasir Kunci, yang mana padepokan ini salah satu wisata yang memang masih nyambung ya dengan tadi tempat pelestarian kaulinan Pasir Kunci tadi. Jadi ini sebenarnya masih satu kawasan sih guys. Jadi sebenarnya kalau tadi saya tahu itu dari atas itu ternyata ada jalan dan masuk ke sini gitu. Cuman karena tadi kita belum tahu, kita keluar dulu naik motor terus masuk lagi ke sini. Jadi ternyata ini masih satu kawasan guys. Dan tempatnya ya nyaman juga sih. Di sini juga ada kafe-kafenya, ada food court.
situ itu kakinya juga ada kolam ikan. Sini juga, nah di situ juga tebing-tebing, karena masih ada kolam-kolam ikannya juga guys, banyak. Kita masih bisa jalan ke sana sebenarnya. Nanti kita review ke sana ya guys ya. Ini tempat saung-saungnya nih. Ikan banyak. Ya sok atuh. Kalau duduk di situ jangan kemana-mana. Guys, ini cabe yang pedes tel guys. Oh, ada di sini ditanam, ui. Kita mau ke bawah guys. Pengen tahu nih bawahnya apa sih? Wah, hati-hati. Kiano hati-hati. Oh, ternyata masih tempat belum dibangun guys. Wah, bahaya nih. Dah, ayo naik lagi. Ternyata masih belum dibangun, sebelah sini masih tebing-tebing tanah jurang gitu. Jadi kita nggak bisa turun ke bawah guys. Oke. Kita review dulu minuman yang ada di sini. Jus stroberi ala-ala Pasir Kunci. Udah. Hampir tumpah tadi, tumpah atau tuh. Nah. Enak, enak dong? Enak? Haus? Kalau minum jus. Udah mochaccino juga. Buat teman-teman yang mau ngadem dan teduh di sini bisa juga guys. Jadi nanti kalian bisa jalan-jalan ke sini, ke wisata Kaulinan Pasir Kunci, sama di padepokannya di sini guys. Ada tempat makannya juga, saung-saungnya teduh, dan ada berbagai macam makanan Sunda menunya. Ada nasi timbal, nasi apa? Nasi liwet komplit. Intinya di sini lalapan-lalapan khas makanan Sunda, ada juga cah kangkung, lain-lain, tempe, tahu goreng, sama minuman-minuman jus dan minuman-minuman yang bisa kita nikmatin di sini guys. Oke, kita minum dulu. Minum lagi no? Minum lagi, minum lagi. Habisin. Habis? Habis? Ya. Habis? Berapa? 21. Habis no. Guys, jadi itu review kita tentang Pendopo Pasir Kunci yang menjadi tempat teduh untuk bisa menikmati makanan khas Sunda yang ada di Pasir Kunci. Itu tadi review kita wisata Pasir Kunci dengan pendoponya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya guys ya. See you on the next video. Bye bye.